Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kena hujan, sahabat. Baru tengok satu jaring dapat lawang tadi seekor. Kena hujan pula. Ini hasil dia 4 ekor ni. Ada keras seekor, lawang 2, ikan tomo ubi seekor. Tak boleh nak buat video lah. Hujan memang lebat tu. Saya balik ni 7.30 ni dah gelap dah. Ni 7.30 dah gelap. Hujan lebat. Balik dalam hujan tadi. Hasil adalah 2 kilo 200. Kalau nampak lah, sebab silo ni kena bersuluh. Ni hasil untuk petang ni lah. Esok kita tengok pula. Tengok jaring yang saya pasang tadi. Ni hasil saya tengok petang. Tak sempat nak buat video . Tengok hasil lah petang. Tak nampak lah. Ini ikan ubi ni. Boleh tahan juga lah. Ikan lawang. Ikan keras aku. Lama lah tak dapat keras. Kecil je keras ni. Gelak lah ya, sahabat. Malam lah. Ni boleh tahan lah. Ini lawang yang dapat pak mula tadi. Jaring pertama tadi. Tengok ikan keras ni berapa. 100 gram. Kecil je. 200 gram je. Tak sampai 300 gram. Ikan keras. Ikan tomba ubi ni. Ketutu. Ikan ketutu 700 gram. Okey, sedap-sedap makan ni. Ini buang sisik. Belah tengah belakang ni. Bagi dia terbuka macam ikan kerapu je, sahabat. Goreng, garing-garing. Kita curah. Sos tiga rasa. Memang padu mantap. Ada denas sikit. Memang padu mantap lah. Okey, ni hasil dia. Minta-minta nampak . Gelak . Dah malam ni. Ni dekat pukul 8 ni. Okey, sahabat. Jumpa pagi esok . Kita tengok jaring lagi. Ada 6-7 jaring. Okey, jumpa pagi esok . Tengok jaring pagi ni, sahabat. Air besar lagi pada semalam kan, nampak. Tengok tak sampai ke tebing lagi. Kita tengok keadaan air. Ada kesan air surut ke, kesan air naik pagi ni. Semalam dalam hujan tengok jaring. Nampaknya naik air. Keadaan air naik pada semalam. Kuat juga naik. Okey, sahabat. Kita teruslah menengok jari. Hujan malam. Baik hujan berhenti. Kalau berterusan sampai pagi memang penuh air.
air laju pula. Laju ni sampah lah. Banyak sampah. Sungai ni, Tengkujuh ni. Hujan lebat malam ni. Ini memang banyak sampah lah ni. Oh, ada juga. Masuk kita ni. Bandaraya. Kerah kan ni. Oh. Ada seekor ikan lawang. Ikan lawang mati ya. Ikannya sudah mati. Tak masuk ikan. Lampang sungai ni. Kali ni. Lawang, lawang. Dah terbelalang. Adalah ekor upah pasang. Upah pasang. Tengok jari tu jencing ada ikan ke tidak. Ini sungai Jelai. Sungai besar. Tadi sungai kecil. Oh, ada seekor lawa. Lawang. Boleh nambah-nambah. Ikan kurang ni. Air naik, air ni. Naik lagi pada petang malam. Lawang. Ada seekor ya. Satu jari, satu ekor saja. Tengok satu jari lagi last. Jari 3 inci. Jaring lah sana ni. Menjari 3 inci. Rasa 3 inci ni payah lah kalau tak kena ikan. Air pun macam ni.
Habis kayak ini musim memang kurang geng. Ada heko. Lampung. Ini lampam. 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 Tapi ikan parang. Ikan parang. Asam podeh. Hujung sekali kena. Dia nak cari anak ikan lah dekat-dekat ni. Tepi-tepi-tepi ni. Anak ikan banyak. Kemparang. Okey. Inilah hasil untuk pagi ni ya. Lampang seekor. Lawang dua. Ikan parang seko. Ada satu ni. Ikan bandaraya. Ya, ini kena tapau juga ni. Buat baja. Letak pangkal pokok. Biar dia kurang biak sungai ni. Jarang-jarang dapat ni. Air besar je dapat. Tak tahu datang pada longkang mana ni. Air besar ni banjir ke. Dia keluar. Ini kemparang. Okey, sahabat. Ini hasil untuk hari ni. Untuk pagi ni. Okey, sahabat. Kita tengok hasil Hairul Zamri. Hasil dia menghajari sungai Kenu. Banyak tidak. Mari kita tengok. Banyak ke? Sudah. Bandar raya. Gasak weh. Tak ada juga. Ini kempukan semua sungai Kenu. Sungai Kenu. Tengah jelas lah. Tengah jelas bau tu 2 ekor. Lawa tu 3 ekor. Kurang tu. Tengok hasil dia. Kurang juga. Ini berapa jari ni? Kumpulan banyak. Berbelah jari. Jika lah kerai lampar tak ada memang kurang ikan. Air ni sedar besar. Kau mula-mula hari tu je. Dia nak besar lagi. Barulah. Ikan tak keluar. Tapi kira tahu ini paling teruk lah tak. Tahu lepas. Gini pun ada juga. Baru tak habis bulan 12 lagi. Tak boleh nak baca je ke. Tahu depan lah. Depan okey lah. Lepas-lepas air suruh baru rasa pandu pun tak. Layangan, monster semua ada. Ini layan video ikan gini lah. Ini asyik ketik-ketik je lah. Bandar raya ni nampak benda tahu. Bandar raya ke dah? Haa. Buat baja kan? Tahu lah. Dah bagi kucing tak makan nanti tak? Tak ada isi. Ada isi juga tak? Tengok orang tu makan. Ada. Tapi dia kena buah. Dia punya kulit tu. Kulit cengkerah dia tu? Haa. Dia kena buah. Tahu lah kalau awak tergamuk macam. Tergamuk. Bandar raya ke dah? Mana tahu. Konten percubaan kali pertama. Tak ada kolah awak lah bagi cuci lumu. Percubaan kali pertama makan bandar raya. Okey sahabat. Ini hari ketiga. Air makin naik. Hari ketiga ni. Masih lagi hujan. Renyai-renyai. Semalam lebat hujan.
Malam, petang malam tak tengok jari. Tak tahu lah. Macam mana dia mati ke tidak ikan. Balik kampung malam. Tak tengok jari ya, petang. Pagi ni baru nak tengok jari. Hari yang ketiga ni. Okey, lanjut terus. Jari yang ketiga dah. Di hari ketiga ni. Hari ketiga, jari ketiga. Tenggelam jari. Oh, ada. Oh, soy. Kerai. Kerai ke? Nampak cekal jawab dah ni. Alhamdulillah. Ah. Padu mantap saya. 4 inci setengah. Ada 1 kilo lebih ni. 1 kilo 100. Kena dekat kajar. Bergulung. Kerai putih. Atau kerai jelawat. Ya ke? Bukan ni. Ini kerai. Kerai apa? Yang ekor merah ni. Kepala bulat sikit lah. Kerai jelawat dia panjang sebab kepala ni nak kenal. Nampak macam kerai jelawat tadi. Tapi tengok kepala dia bulat. Ekor dia ada mana merah-merah sikit. Kerai terberau. Ha, kalau saya panggil ni kerai terberau. Ada 3 jenis kerai. Kerai nombor 1 kerai jelawat lah. Nombor 2 kerai kuning. Ni kerai yang nombor 3 lah. Kerai terberau. Kerai terberau ni saya tak pasti harga dia. Saya rasa macam sama kerai kuning juga. Puas nak buka eh. Dia bergulung macam ni. Huh? Ni jari 4 inci setengah. Kilo 2, kilo 100 ada ni. Kilo 100 ada sini. Habis sisi lah. Ada juga rezeki. 2 dah jari. 2, 1. 1, 2. Ini yang keempat rupanya. 3 dah jari saya tengok. Daripada 7 jari. Jari keempat. Baru mendatangkan hasil lah. Tapi hasil lumayan terus lah. Sebab saya tak pakai jari kecil. Kali ni saya pakai jari besar. Kalau dapat lah. Terus puati lah. Kasar terus. Tapi berpuntai. Berpuntai-puntai. Mana dia masuk. Tak jumpa lagi tempat dia masuk. Hari ketiga air besar. Baru dapat seekor yang besar. Hari semakin hujan. Banjir, ada tempat teratas banjir dah ni. Mana ni masuk dia? Tak jumpa punca lagi. Mana punca dia ni? Puati ke cari 4 inci setengah kena. Haa, jumpa dah. Jumpa dah. Jari 4 inci setengah memang puhati. Kali kena, haa. Main kilo lah. Kena potong lah sikit. Terlepas, haa. Kerai, kerai, kerai. Kerai apa dia? Terberau, haa. Kerai terberau. Lupa semua sebab dia ni tak berapa popular sangat. Oh. Nampak macam kerja lawak. Aduh. Entahlah sahabat. Terkadang memang ada masa ni tak berapa nak cah. Tapi tengok kepala bulat. Ekor merah. Kerja lawak pun lebih kurang ni juga. Sisik pun. Dia ada tak kuning sangat. Biasa kalau kena terberau tu dia ada kuning ni. Tapi dia tak kuat macam kain kunyit.
Mana yang tahu boleh komen lah. Boleh lah komen. Tengok kepala bulat sikit. Dia tak panjang. Rasa kalau panjang sikit baru kerai jawab. Payah juga nak cangka. Tak apalah. Janji kerai. Okey, lanjut terus. Ada lagi satu, dua, tiga jaring lagi. Ada hasil, ada ikan. Ada hasil, ada ikan. Ada hasil, ada video. Okey, lanjut. Oh, ada lagi seekor tongkat arus. Tongkat arus, sahabat. Ikan kedua. Pecis tengok ni. 600 gram ni boleh keluar ikut ni je. Tengok belakang je. Tongkat arus. Hasil hari ni. Ada lagi tiga jaring. Tak puas hati lagi dengan ikan kerang ni tadi. Kalau kerang jawa rasa dia panjang sikit badan ni. Ini bulat macam kerang kuning. Kempras. Baru nak ada ikan halu. Ular lagi. Ular. Ada yang panggil apa? Gundi. Kat sini panggil ular piai. Ni dia. Oh. Hidup. Ular ni. Bapak. Ingat ikan berat eh. Saya buat ular ni memang tak buka. Tak ada keberanian hebat tu. Ula air. Seekor sahabat. Kempuka. Kemperas.
Satu jari seekor ikan kecil. Tengok beza dia. Ha, ni sekilo 100, sekilo 2 ada kot. Nanti balik kita timbang. Okey, kita tengok jaring ni pula. Jaring kedua last. Ada satu lagi yang belum tengok. Ikan apakah ini? Oh, ikan ubi. Ubi. Toman ubi. Ini jari 3 inci ni. 3 inci biasa besar-besar ni. Ke ubi. Nambah-nambah. Okey, sahabat, jaring terakhir untuk menengok hari ini. Ini kita tahan jaring senci, 2 inci, banyak ikan halus ni. Ikan besar 2 jari, 3 jari ni. Ini jaring 3 inci, 3 inci ni pilih sikit. Ikan kasar sikit. Okey, sahabat. Moga ada rezeki hari ni, hari last. Dia banyak kali air besar ni, ikan kurang. Dia kalau dapat besar sekali, memang betul-betul besar lah, baru lah. Ada ikan mula. Jari ni kasar sikit. Dia punya tansi. 04. Biasa 033. 033 tu ikan mudah kena. 04 ni kasar. Kosong. Tepu petang mana tak tengok. Tengok pagi je. Pun tak ada ikan. Okey sahabat, tak ada ikan hari ni. Kosong. Berat pusing. Ikan dah? Ada hasil? Ada lah. Popok kerat. Kerat. Benda apa panggil? Terperuk ke? Kuning ya. Kepala bulat. Puaskan mengecak antara. Tidak. Patutlah. Ikan dah. Ni petas malah banyak. Oh, awak dapat banyak? Tak banyak lah. 2 ekor ikan putih. Sampai ekor. Oh, dia naik semalam? Ha, dia naik siar semalam. Malam ni langsung tak ada ikan sisi. Mula awak. Kau jari tu tak apa molek satu. Itu mana? Air sungai. Sungai tu ni terkujuh. Oh, sungai matuk ni melabar gitu. Yalah, melabar. Ini dapat hak jari dekat Kuala. Kuala ni? Oh, masuk sungai kecing. Oh, ikan lawang. Itu maknanya letak asih. Orang mahu ubi. Hidup mampu lah. Kenapa dia jari lah? Kuala? Kena jari.
cari sembilan. Okey, sahabat hasil. Ini hasil tipu Hairul Zamri. Ah, ini tipu kabar tadi sah lah ni. Kekeram ni. Kekeram kuning. Terberau. Okey, sahabat. Lanjut terus nanti hati yang baik ni berapa kilo. Okey, kita tengok ikan kerai terberau tadi. Berapa kilo? Berapa? Kilo. Kilo 200. Ha ni. Kilo 200. Kita campur-campur ni. Berapa satu gerai? Kilo juga? Sekilo dua juga. Sekilo dua juga. Ha. Mana ni? Kena semua sekali. 2 kilo 4. Okey. Jumpa lagi konten akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.